Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jack Kaizen YouTube channel. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak ambil masa korang sedikit. Please follow IG Syah Kaizen dan jangan lupa subscribe YouTube channel Syah Kaizen ni, ya. Yeah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan siapa? Ketua Pemenasi Datuk Haji Muhammad Ismat Faris. Haji. Dan para tetamu yang dimuliakan. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada hari ini di tempat yang sama, waktu yang berbeza. Di sinilah. Jadi inilah dia blok. Blok kemarin. ITU ya. Yang memotong, yang kita nak potong tu. Potong sleeve. So sekarang ni kita dah siap potong sleeve. Sebenarnya aku tanya banyak tempat. Tapi ya, suruh interview saya. Tanya banyak tempat lah. Saya lupa. Tanya apa tu? Oh, serap. Aku nak video ni cakap. Aku dah tanya banyak tempat. Tapi banyak tempat yang kata blok seramik tak boleh nak potong. Sebabnya takut dia punya seramik coating ni akan jadi terkoyak. Ataupun orang Tianu panggil serpih. Terkoyak lah. So memang banyak machine shop yang kata tak boleh buat. Dan akhirnya aku jumpalah satu kedai mesin ni yang boleh buat, iaitu Lumoto Park Lan Undang. Jadi orang takut nak buat sebenarnya blok seramik ni, dia ni coating ni. Ni dia punya coating. Orang takut bila kita potong ni, bila kita potong sleeve ni akan jadi serpih benda ni. Akan terkoyak. Kalau nak tahu seramik yang ni lah seramik. Ni seramik coating, dia coating dekat sleeve. Sebab tu blok seramik kita tak boleh nak potong ribor, kita tak boleh ribor. Sebabnya ni seramik, tak boleh ribor. So memang banyak kedai yang kata tak boleh buat sebab takut jadi terkoyak apa semua kan. So satu kedai ni lah boleh buat. Dan dia punya hasil pun okey. Tak ada apa-apa pun, tak ada terkoyak ke apa ke, semua okey. Jadi kita pasang je dah. IKK. Okay guys, so kita punya konten hari ni ialah aku nak buat comparison di antara carburetor Taicom PWK dan juga carburetor Umar lah. Kalau nak tahu carburetor Taicom PWK ni, cutting PWK lah. PWK ada yang Kehin, ada yang Oko, apa lagi lah. Tak pasti apa yang lain. Yang aku tahu Taicom OKO, Oko tu dengan apa lagi, tak tahu lah. Tapi dia satu kilang je aku rasa. Dia punya keluaran sama je. Sebab dia punya material, dia punya finishing sama je. Barang, material semua. Dan di sebelah kanan kita adalah carburetor Umar lah. Umar ni memang semua orang kenal. Jadi kita nak compare hari ni macam mana, dan juga berdasarkan pengalaman aku lah menyeting motor menggunakan carburetor mana. Okey, mula-mula kita nak tunjuk dulu carburetor Taicom ni. Dia power jet juga eh. Macam Umar rasanya semua orang tahu power jet. Yang Taicom ni power jet. Kalau nak tahu power jet tu apa, inilah power jet. Inilah power jet. So kalau nak tahu power jet ni, dia punya sistem dia adalah apabila high RPM, sekiranya kita punya minyak tak cukup, minyak daripada takung carburetor ni akan naik ke atas dan dia akan tembak kat sini. Tembak. Dia akan shoot kat sini.
Jadi function power jack tu lah untuk support pada high RPM sekiranya kita punya minyak tak cukup. Minyak tu cukup, high RPM ni maknanya main jack lah, main jack kecil. So apa yang akan dapat apabila kita beli carburetor Tycom adalah main jack 2, pilot jack 2 dan juga jarum, jarum carburetor. Dan juga kita dapat sekali getah intake dan juga wire ni, wire buang je ni, ha, wire buang petrol dekat bawah ni untuk pasang dekat bawah. So dari segi materialnya nampak okey lah. Cumanya untuk carburetor Tycom ni aku sendiri pun tak pernah pasang. Bengkel ni memang tak pernah pasang carburetor Tycom. Kalau macam carburetor Oco sama je, Oco sama je macam ni, ha, kita pernah pasang. Cumanya dari segi performance, apa yang aku boleh cakap, carburetor Tycom ni dia berbeza dengan Uma ialah dia susah sikit nak setting. Bukan tak boleh setting, boleh setting tapi susah sikit berbanding dengan Uma. Sebab Uma ni memang rasanya semua pemain kata, semua pemain akan kata Uma senang setting. Jaranglah pemain yang berkata carburetor Uma susah setting. Ha, kalau carburetor Tycom, carburetor Oco, ha, memang ramai lah yang cakap susah setting. So kita sendiri pun tak pasti lagi macam mana, sebab kita sendiri pun tak try lagi carburetor Tycom ni. Cuma yang Oco tu sebelum ni kita pernah pasang, dia susah sikit nak setting tapi boleh disetting. Cumanya susah sikit nak setting, nak dapatkan ideal timing yang tune, nak dapatkan kata respon yang power, susah sikit lah. Boleh setting cumanya susah sikit. So okay, aku nak buka yang carburetor Uma pula. Aku dah buka carburetor Uma. Okay, kalau beli carburetor Uma akan dapat ni clip intake dan juga wire buang ni, dapat tu je. Dan juga ada dapat satu getah dekat belakang. So apa yang aku boleh bagi tahu ialah setakat ni kalau carburetor Uma memang senang setting. Carburetor Uma memang performance dia power dan juga dia punya kualiti memang terbaik lah. Aku sebabnya Uma pun kita biasa pasang, selain TZM kita biasa pasang Uma. Uma memang terbaik kalau setakat ni lah. Setakat ni Uma memang terbaik bagi kita orang. So dari segi, dari segi materialnya kita tengok rupa bentuknya sama aje sebenarnya. Tapi carburetor ni macam tu lah, dia punya flow, dia punya flow lagi sikit je, performance dah lagi. Ha. So yang berbeza pada carburetor Tycom ni ialah dia menggunakan skru Allen key ke atas dengan bawah, semua Allen key. Dekat Uma pakai skru biasa, skru bunga. Dan apa yang aku boleh cakap ialah dari segi harga lah, harga carburetor Tycom ni harga dalam 100 lebih je kalau tak silap, 100 lebih. Kalau Uma 300 lebih. So sebenarnya atas korang lah, korang nak pilih yang murah ataupun yang mahal. Apa yang aku boleh cakap ialah Uma memang diyakini terbaik lah. Ha. Tycom ni boleh pakai, bagi siapa-siapa yang nak pakai boleh pakai. Aku sendiri pun tak kata carburetor ni tak baik. Ha, aku kata boleh pakai. Cumanya kebiasaannya susah setting. Tapi kebiasaannya tu daripada kata-kata orang. Ha, aku sendiri, aku just sampai ke kata-kata orang sebab aku sendiri pun tak pernah pasang. Ha. So atas korang lah nak pilih yang mana. Cumanya apa yang aku nak bagi tahu ialah carburetor power jack ni sesuailah untuk motor modi. Ha, sebabnya dia akan support sekiranya minyak korang tak cukup. Ha, minyak tak cukup, dia akan pancutkan minyak untuk support pada RPM tinggi.
tu pentingnya carburetor, power jack. Okay, sekarang kita nak bercakap pasal main jet pilot pula ya. Dari segi main jet pilot, rumah dengan Kehin, Kehin pula, PWK lah, PWK tak kisahlah, Taikom ke, Oko ke, Kehin ke, semuanya memakai main jet pilot yang sama. Main jet pilot yang sama ni maksud aku ialah bentuk sama, tapi dia ada banyak, dia ada banyak kod. Kebiasaannya carburetor Uma, dia punya main jet pilot macam ni. Ni carburetor Taikom, tapi dapat main jet, main jet dapat main jet Uma. Kalau tak silap aku lah, betulkan aku kalau aku salah. Tapi main jet Uma memang tulisan R, tulisan R. Tetapi dia punya pilot jet, dia punya pilot jet yang Kehin punya. Pilot jet yang Kehin punya. So di sini dia kacu main jet dan juga pilot. Main jet jenis lain, pilot jenis lain. Sebenarnya dari segi dari segi kita test selama-selama ni, apa yang kita test selama ni ialah kalau main jet pilot kacu ni, dia susah sikit dalam setting. Sebabnya lubang lain brand, lain lubang dia. So kalau korang nak senang setting, korang cari main jet pilot yang sama brand. Yang mana kalau korang pakai main jet Uma, korang belilah pilot Uma. Kalau korang pakai pilot Kehin, korang belilah main jet Kehin. Begitulah sedikit sebanyak berkaitan carburetor pada hari ni. Aku nak buat siap pasang dekat motor pun tak boleh nak buat sekarang ni. Apa yang aku boleh cerita macam tu lah. Semuanya atas korang. Kalau korang ada komen ataupun cadangan ataupun nak share korang punya pengalaman, silakan komen dekat bawah. Dan harap tak ada kecaman lah kepada aku, sebab aku cuma menyampaikan kata-kata daripada orang dan juga pengalaman aku sendiri lah. Sebabnya bab-bab modi ni lain orang, lain pengalaman dia. Rasanya setakat ni je lah untuk video hari ni. Nanti siap pasang carburetor tu, aku akan bagilah feedback macam mana carburetor Taikom dengan Uma. Uma aku rasanya tak perlu nak buat feedback rasanya, sebab semua orang tahu carburetor Uma ni okey. Sebab dari segi pengalaman aku pun, Uma memang tak ada masalah langsung. Cumanya untuk Taikom ni, kita orang tak pernah pasang lagi. So aku akan buat feedback lah nanti macam mana dia punya performance, dia punya timing apa semua. Kita tengok lah macam mana. InsyaAllah. Terima kasih semua yang menonton pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum.